rekomendasi kaliper ya. Ya bisa dibilang terbaik di tahun 2024 dan tahun berikutnya. Ini ada beberapa kaliper ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kaliper ya, terbaik untuk motor teman-teman. Ada yang 2 piston dan ada yang 4 piston. Kita sepil yang pertama aja ya. Ini ada kaliper 4 piston ya, Motologi ya, kayak gini. Ini 4 piston, warna merah. Ada juga yang warna gold, ada juga warna black kayak gini contohnya. Tuh. 4 piston, ini modelnya aksial ya. Kaliper aksial biasanya ini dipakai di motor, ya motor-motor laki lah, kopling. Ya motor balap juga oke lah. GL, RX King ya, CB juga bisa. Untuk harga, mungkin harga kurang lebih 375.000 ya. 375.000 setiap warna, ada merah, hitam, gold ya. Ini yang 4 piston. Lalu kita beralih ke kaliper 2 piston. Ini ada kaliper Brembo ya. Brembo ini 2 piston ya. Sudah dapat kampas rim, ada banyak warna. Gold, merah, hitam, silver dan juga grey. 2 piston bisa dipakai untuk motor matic bisa, motor bebek bisa, motor kopling pun juga bisa. Untuk harga ini dibanderol kurang lebih 100 ribuan lah, kurang lebih ini yang Brembo ya. Nah, yang di sampingnya ini merek Nissin. Sama juga dapat kampas rim ya, tapi mereknya Nissin. Ada banyak warna juga sama ya, ada 6. Merah, hitam, silver, grey, gold, black ya. Untuk harga sendiri kurang lebih ini 280 ribuan. Ini bisa dipakai semua motor ya, bisa dibilang yang Brembo sama Nissin-nya. Matic ada, untuk motor bebek ada, semuanya bisa. Dua piston ya. Lalu yang ini adalah kaliper Brembo 4 piston. Ya namanya kalau di sini GP 4 piston lah kayak gini tuh. Sudah CNC ya, ada warna titan, ada warna hitam, gold, banyak sih ya untuk yang apa kaliper Brembo ini ya. Sudah sama kampas rim ya kayak gini. Ini modelnya kaliper-kaliper radial. Kalau aksial kayak gini ya contohnya. Ini yang ini radial tuh beda. Ya, beda. Nanti beda bracket juga beda, modelnya juga beda. Kayak gini sudah CNC. Ada warnanya banyak juga ya. Tadi saya sebut black, titan dan juga gold ya. 4 piston untuk RX King dan lain-lain bisa. Harga sih 450 ribuan sih kurang lebih sih ya. Boleh lebih dekat lagi Mbak biar lebih jelas yang ini ya. Karena warnanya ini warna grey gini tuh ya. Cakep kan tuh. Warna grey. Nah, sudah 4 piston ya, modelnya radial, sudah dapat kampas rim, mengkilap sekali teman-teman ya. Karena udah diproses CNC ya. Udah diproses CNC jadi berkilau ya. Mulus lah bisa dibilang ya, ada warna black juga. Ini dua warna, black sama grey. Ini cukup mahal ya. Cukup mahal karena proses CNC dan ini agak gede ya modelnya. Jadi lebih pakem sih bisa dibilang. Modelnya bagus ini. Biasanya dipakai untuk balap-balap sih. Semakin banyak piston, semakin pakem pengeremannya. Ini di harga kurang lebih 760 ribuan lah kurang lebih yang ini ya. Lalu di sini ada yang teman-teman pasti nggak asing dengan kaliper gini. Kaliper M4 kayak gini ya. Kaliper M4 tuh kayak gini. Tuh. Nah, kayak gini warna grey. Cuma satu warna sih, cuma satu warna modelnya beda tuh ya, beda banget. Yang ini ada apa kayak tutupannya gini ya, kurang lebih harga 800 sih ya. Ini untuk motor kopling lah, laki CB GL RX King ya, kebanyakan dipakai ini. Harga 800 ribuan. Nah, ini yang terakhir, modelnya bisa dibilang klasik sih ini ya. Kaliper Afrika, ini sin Afrika kayak gitu. Cakep, mungil lah kayak gini ya. Sudah dapat kampas rim, modelnya radial kayak gini, cakep sih tuh. Ya. Oh, kan? Untuk harga sendiri, saya lupa berapa ya. Harga kurang lebih sih 410.000 lah. Ya bisa dipakai motor-motor laki sih kebiasaan kalau kayak gini, bisa model-modelnya ya. Dan dua piston bisa dipakai semua motor sih. Nah, yang ini di sini Afrika modelnya beda banget tuh. Ya, cakep banget tuh. Jadi pakai motor-motor
Persibian atau GLR Racing-nya motor-motor laki lah. Harga cukup menarik ya. Harga ini 410 ribuan aja. Di 4 piston harganya cuma 410 ribu. Nah, ini yang saya sepil adalah menurut saya pribadi ya, kaliper terbaik di tahun 2024 dan seterusnya. Mungkin teman-teman bisa ada komen-komen yang lain, ada yang bagus, bisa langsung komen aja di bawah. Dan jangan lupa subscribe, follow sosial media kita, TikTok, Instagram sudah ada di deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.